نسيت من الحادث النبوية وعلمني ما يجب ان يكون لهذا النظام كما دعاه الامام والكروسي وارقام مسجد هذه ايضا قصر وارقام قصر الحمد لله شكر antaranya bila berada di kita dalam majlis ilmu ini sebesar-besar fikir sebaik-baik ibadat kepada Allah Subhanahuwataala itu adalah satu yang sangat besar. Salawat dan salam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau ke sekitar. Tuan-tuan, puan-puan, dan semua yang ada sekalian. Kalau kita mengikuti blog YouTube, kita lihat macam-macam seolah-olah yang agama ini agama saya rasa agama agak-agak agama yang tidak berdasarkan kepada hujah dan dalil. Kenapa? Saya rasa tak ada masalah. Sering saya baca, kita lihat dalam internet, saya rasa tak ada masalah. Kalau ulama mungkinlah, kerana ulama mereka berpandukan kepada Al-Quran dan hadis, dan apa yang diberi pendapat itu kemungkinan juga berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Baik, kalau orang-orang awam maka susah gitu ya, macam-macam. Dan sekarang ini zaman orang mengungkap, buka balik simpulan yang telah dibuat oleh ulama ribuan tahun dahulu. Selesai patutnya masalah itu diungkai balik semula. Pembahagian najis pun nak diungkai balik. Najis mukhafafah, najis mukhafafah, najis mukhafafah, nak diungkai balik. Anjing, eh, pada saya tak apa. Mana boleh tak apa, tuan-tuan. Ni hadis yang kita bacakan. Rupa-rupa ketika dah kita tengok hadislah bagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang masya-Allah, kalau kita layan, kalau kita berguru dengan Tuan Haji YouTube Al-Fadhil Sahibul Fadilah Haji Google, maka bukan satu soalan, bukan satu jawapan yang dia beri, satu soalan terkait berputar dia bagi jawapan. Ini kepada kita. Sian orang-orang awam. Diungkaikan, dibiarkan begitu. Jadi bagaimana kita perlu balik kepada Al-Quran dan hadis. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayni in tamassaktum bihima lan taqulu abada kitabullahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik kepada Al-Quran dan hadis. Ya, di zaman-zaman sekarang ini serangan dibuat kepada Islam. Antaranya ialah hadis Islam. Karena Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Sempurna. Mereka susah Islam. Ya, dia serang hadis. Mula-mula dia serang Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia kata begitu begini. Itu Imam Muslim, Al-Hajjaj Al-Naisabur, Imam Muslim. Kemudian diserang oleh perawi hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah itu begitu begini supaya orang ragu apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini lah yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Bila orang ragu pada pribadi dia, ragu pada hadis. Siti Aisyah radhiyallahu anha dituduh macam-macam supaya orang ragu apa yang diriwayatkan. Siti Aisyah juga masuk dalam lima orang para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi mereka ini diserang. Kemudian pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang. Nabi ini manusia biasa katanya. Maka yang ditinggalkan ini ilmu manusia. Kita kena berpandukan kepada ilmu Allah Subhanahu taala sahaja, wahyu. Jadi kita berpandu kepada Al-Quran sahaja. Ada juga begitu. Dan ada juga sampai tahap Al-Quran itu pun ilmu dalam buku. Ya, hadis ini ilmu orang mati. Al-Quran ilmu dalam buku. Ini dampak yang terbaik.
ilham-ilham terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis tidak relevan. Apa terus? Tunggu berapa terus ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita menghadapi serangan-serangan sudut-sudut ini. Mula daripada orang tadi, mula daripada musyrikin yang jelas-jelas kafir, kemudian para orientalis, maka semua itu orang-orang munafik, daripada syiah, daripada ajaran-ajaran sesat. Macam-macam serangan yang ada pada kita. Kalau kita tidak balik kepada asal ataupun usul rutin ini, asal agama, sumbernya ialah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran itu ditafsirkan oleh Nabi SAW. Wama atakumur rasul fakhudhuhu, maka hendaklah kamu ambil. Wama nahakum anhu fantahu, dan hendaklah kamu tinggalkan apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Ini kita baca hadis, kita baca hadis. Alhamdulillah pada malam ini kita akan berkaitan hadis dari Nabi SAW yang kita akan petik daripada kitab Riyadhus Shalihin. Mana kita putih pada minggu depan? Nah, sebelum saya berkata pada minggu depan, insyaAllah saya tidak ada di sini. Saya tidak berkata-kata. Jadi, kita kemungkinan besar kita ada di dalam malam itu. Dan kita boleh isi perkongsian. Babu tahrimi qawli syahid syah dan sultani wa lainihi li'anna ma'anahu ma'adhi wala yusaf bidzalika ghayru Allah subhanahu wa ta'ala. Haram yang kita menamakan seseorang dengan syahid syahid bagi sultan atau selain. Dan aku boleh kata makna ini ialah malikul mulk, dari segala raja. Dari segala raja ini tuan, kita disifatkan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberi nama selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia raja segala raja? Walaupun kita berkata adalah sultan, sultan, manusia. Walaupun di bawahnya ada ramai lagi sultan, raja-raja misalnya, dia tetap juga manusia. Dia bukan raja segala raja. Maka raja segala raja ini ialah Allah sahaja. Jadi haram hukumnya kita menamakan ataupun menggelarkan seseorang walau hatta sultan dengan syahid syah ataupun malikul mulk. Syahat raja. Nah, sultan syah-syah di patang. Nah, raja syahid, syahid raja, syahat raja, raja-raja. Tetap raja segala raja. Hanya Allah SWT saja yang berhak diberi nama ataupun gelaran itu. Kerana dia lah sebenar-benar raja. Raja itu maksudnya yang menguasai, yang memiliki. Malik, Malikum. Kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah, kita baca Maliki Yawmiddin. Boleh juga kita baca Maliki Yawmiddin, pendek. Kalau Maliki Yawmiddin yang memiliki hari akhirat, yang memerintah, yang menguasai hari akhirat. Kalau Malik, raja yang memerintah hari akhirat. Maliki Yawmiddin, artinya Allah sahaja yang memerintah dan memiliki. Kita manusia hanya mentakbir, maka bukan raja segala raja. Ya, haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhna asmin 'inda Allah 'azza wa jalla rajulun tasamma malik al-amlak, muttafaqun alayh. Qala Sufyan ibni Uyainah, malik al-amlak mithlu syahid syah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya serendah-rendah ataupun sehina-hina nama di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Mulia Maha Tinggi kedudukannya, rajulun, seseorang yang bernama ataupun menamakan dirinya ataupun bernama Malikul Amlak, Malikul Amlak. Sufyan bin Uyainah menyatakan bahwa Malikul Amlak itu pemersyahid syah. Itu yang ada segala gaji. Ini paling paling hina, paling rendah sekali. Orang yang nama macam ni. Haram hukumnya. Ada nama-nama yang tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Ada yang Allah SWT. Jadi, nama-nama itu pun, itulah menunjuk kepada
yang mengetahui bahasa Arab turut dan ini. Ya, namun kalau bagi saya secara pribadinya, saya juga nama-nama yang klasik, nama-nama yang dipunyai ataupun diguna oleh orang-orang yang berkat, orang-orang yang saleh, wali, nabi. Dah tentu dah. Dalam sejarah memang begitu hebat mereka ini. Di samping maknanya yang elok dan pendek-pendek. Lepas itu saya namakan ada pendek semuanya juga. Pendek tak ada Asyahidah ke apa ke. Kalau Aisyah. Misalnya. Jadinya pendek-pendek mudah diingat. Kemudian nama pun nama berkat. Jadi sekarang ni banyak-banyak sangat satu sampai empat nama. Ada seorang sahabat duduk, nama dia panjang, dia terpaksa pakai dua kad pengenalan. Nama anak kita dia tentu jangan lebih daripada 21 perkataan. Nama dia satu, tak ada perlu lebih. Sampai dua. Tapi bila panggil, nama panggilan dia tujuh huruf je. Nama dia panjang. Sampai dua IC. Itu tak muat. Tak muat. IC yang satu lagi itu ada dua perkataan lagi. Sahaja. Sampai dua IC. Dua keping. Kad mengenalan. Kad mengenalan yang sama. Panjangnya. Lepas itu satu pun kita tak ingat. Satu pun kita tak panggil. Nah, nama di dalam itu kita panggil dengan nama gelaran yang lain. Ya. Pilih nama tu biar boleh-boleh. Kadang-kadang tu ikut dalam buku tu terlalu bebas sangat saya rasa terjemahan ni. Dan ejaan ni pun ejaan Rumi tidak berkepatan dengan nama Arab. Kadang maksudnya maksud kita nak lain tapi kita sebut lain. Tak. Misalnya ni'mah. Ni'matun sebutannya ni'mah. Kalau kita eja Jawi, kaf dengan ke ni'mah. Nikmah. Kalau nikmah, maksudnya bala. Bukan nikmah. Tapi kita itu nanti yang saya ingat. Jadi, soal. Pentingnya Nabi SAW pesan kepada kita. Innakum tuda'ana yawma qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'ikum fa ihsinu asma'akum. Kamu itu akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama-nama ibu. Karena nama-nama bapa-bapa kamu, maka perelokkanlah nama itu. Karena nama saya Muhammad Ridwan bin Ghazali, akan disebut itu, akan dipanggil itu Muhammad Ridwan bin Ghazali, akan dipanggil begitu. Dah. Jadi elokkan nama itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau Muhammad nama Nabi lah, sebaik-baik nama dia juga. Ridwan nama malaikat, boleh nama malaikat? Boleh. Juga pendapat kita, tapi yang kita pegang boleh nama malaikat. Biasa orang nama malaikat ni, kalau orang Afrika sana, orang di rantau sana, dia suka nama malaikat Jibril. Jibril. Dengan bagi nama Israel, sudah lah tak juga. Tak. Malik, Ribuan, dan sebagainya. Tak pun, boleh. Jadi, okey lah. Apa rasa? Dulu nama saya itu Ustaz yang mahu mengajar kamu saya itu bagi yang bagi. Jadi mulai nama itu kalau awak tu misalnya ya, nama-nama kita hop lek-lek kadang-kadang aku ikut dah ya. Lahir hari Khamis, nama Khamis okey lah. Tak. Lahir hari Isnin, nama Isnin. Lahir bulan Rajab, bulan Rajab okey lah. Bulan Syawal, Syawal. Biasa. Lain nama kita Fijur. Ada seorang sahabat saya itu. Buat nama Muhammad Nur Fijur. Tersebut pula nama dia. Saya tanya, masa apa nama belian sangat ni? Dia kata dia dulu lahir dengan kita Fijur. Ayah dia nak kita Fijur. Nama Nur Fijur. Jadinya, gitu dia. Tengah Islam misalnya itu, kubu. Helikopter lalu. Atau kubu. Muhammad helikopter.
Ini kalau jadi yang berhormat tuan-tuan, yang dari Perdana Menteri, dari Menteri, kita persilakan yang berhormat Ahmad Helikopter. Perdana Menteri, yang amat berhormat Perdana Menteri Helikopter. Bayangkan, misalnya itu lah. Malu, malu. Mungkin nama Hitler lah, nama Gandhi lah. Ayah terus semangat. Kalau nak kanan, kalau nak kiri, macam-macam. Pakai rumah, pokok nanggung. Dah, anak ni menanggung. Menanggung malu. Banyak ni. Kes-kes yang begitu. Jadinya, rujuklah. Supaya yang kita terlibat dengan nama-nama yang dilayak. Nabi SAW, buka nama. Kalau pernah Nabi SAW bertanya kepada seseorang, apa nama anak Asiyah? Asiyah, dan Asiyah, dan Aisyah. Asiyah, Ain. Ini yang terlaku, yang bermaksiat. Nabi SAW tukar jadi apa? Jadi Jamilah. Anak ni Jamilah, ke Asiyah. Jamilah ni cantik. Ada dua yang mengatakan bahawa Syedina Ali nak kumpul nama anak ni Harb. Harb ni maksudnya perang. Maka Nabi SAW kata tak, anak ni Hasan. Harus Hasan. Dapat pula anak yang kedua. Selepas itu Nabi SAW tanya pula pada Syedina Ali, apa yang kamu nak beri nama kepada agama ni? Harb, maksudnya perang. Harb. Rasulullah SAW kata tak, anak ini Husain. Husain itu besar, maksudnya kebaikan, baik. Husain ini tasghir ataupun dikecilkan kebaikan itu. Jadi kebaikan yang kecil, maksudnya dia itu sesuatu yang kedua. Ini Husain. Supaya itu, supaya nama itu dia akan memberi kesan insyaAllah kepada keterbedaan akhlak dan sebagainya. Misalnya saya sebut dulu lah. Siapa? Apa ni? Hafizul Asad. Asad di sini. Singa. Baik itu dia pergi bom rakyat di sini. Ada pasal. Ini bom, halap tu satu bandar ni bom. Hantar jet buang di sedang rakyat ni. Orang Asad. Saddam Hussein, Saddam tu dia Salim, Salim ni yang melanggar, Saddam ni sikap mubalaghah. Jadi ni yang banyak melanggar. Qaddafi, kita sebut Gaddafi lah. Dia Qaddafi. Muammar Qaddafi. Muammar tu yang panjang umur. Qaddafi ni yang banyak melempar, membalik. Itu dia melempar sana, melempar sana. Qazif bukan balik. Pembalik yang membalik menontak. Qaddaf sigah mubalaghah, wazan sigah mubalaghah yang banyak melempar tu, lempar sana, lempar sana, lontar sana, lontar sana. Jadinya di situ ada tafa'ul, kita panggil ada optimis. Kita panggil nama yang baik tu khair, khair, khair. Ada anak saudara duduk khair, macam-macam anak kita nak waktu kecil nak ambil air tulang belakang lah, anak itu lah, macam-macam sakit lah. Kita pun khair, apa nak jadi budak. Datuknya pun nama Jayid. Anak Husni. Datuknya umur nama Jayid. Panggil Jayid, Jayid, Jayid. Jayid ni maksudnya bagus. Alhamdulillah kan ni bagus. Tak ada masalah. Siap malam. Masuk sekolah tak fikir. Jayid, Jayid panggil. Maksudnya bagus. Maksudnya, kalau umur nama Syahin Syah panas. Nama tu haram. Nama tu Allah SWT saja punya. Murka Allah SWT. Itu mengenai nama-nama ni. Kalau ada nama, satu lagi saya nak sentuhlah alam ni, tubang nama ni. Kalau sekiranya ada anak angkat yang dinamakan dengan nama kita, itu ke dilaknat kepada Allah SWT. Tak boleh, kena buka kepada itu. Allah SWT sebut Wudhu'um li'abaihim wa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan nama-nama patuh-patuh mereka. Itu lebih akhir, lebih tepat. Lebih benar di sisi Allah SWT. Macam mana nak panggil dia hari kiamat nanti? Di padang mahsyar nanti? Takkan nak panggil nama kita kot. Kita bukan ayah dia. Misalnya. Baik.
itu terjadi ya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ambil seorang anak angkat yang bernama Zaid, Zaid bin Harithah, dan Nabi berikan kepada Muhammad bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, itu dua oleh Allah Taala. Sayyidina Zaid bin Harithah ini dia asalnya hamba, budak-budak dulu zaman-zaman dulu ada sistem perhambaan, dan dia ini budak tawanan, budak anak-anak yang menjadi tawanan untuk serangan Arab. Maka dibeli oleh anak saudara kepada Siti Khadijah, anak saudara dia. Jadi anak saudara Siti Khadijah ini hadiahkan Zaid ini kepada Siti Khadijah. Kemudian kemudian Nabi SAW berkahwin dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah hadiahkan Zaid ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan apabila ayah dan pakciknya dapat pesan di mana Zaid ini, nanti datang berkumpul dengan Nabi SAW untuk ambil balik, tebus balik Zaid ini. Maka Nabi SAW pergi pilih, panggil Zaid, kamu nak pilih ayah dan pakcik kamu atau nak pilih aku? Maka Nabi Zaid bin Harithah memilih Nabi SAW. Pilih Nabi daripada ayah dan pakcik. Kenapa? Tertarik dengan watak Nabi, akhlak Nabi, pribadi Nabi SAW masih kecil lagi. Dan menjadi Zaid ini sebagai orang yang mula sekali masuk Islam di kalangan bekas hamba. Dan menjadi buah yang sangat hebat, sangat hebat, sehingga kan disebutkan dalam Al-Quran nama Zaid. Itu kita nak nama begitulah. Dia sebut dalam Quran ialah Zaid, satu-satunya nama para sahabat yang disebut namanya secara nama harfiah ni Zaid, Zaidah, Zaid. Kemudian dikahwinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita ni, ada cerita perkahwinan yang dalam Al-Quran. Hebat. Zaid bin Harithah. Ada makamnya di mazar. Baik, namanya Zaid bin Harithah pernah bertukar menjadi Zaid bin Muhammad, dan tiba oleh Allah Subhanahu wa taala tukar balik kepada Zaid bin Harithah. Bab nahi an mukhatabat al-fasiq wal mubtadi'. Mubtadi'. Wal mubtadi'. Wa nahwihima bi sayyidin wa nahwihi bab larangan daripada kita menggelarkan, memanggil orang-orang fasik, orang yang jahat, menekan kusuk-kusuk sah misalnya, dan orang yang buat bid'ah dan sebagainya, selain daripada kebun itu dengan kelaran sayyid dan sebagainya, dengan kelaran mama, dia dilarang oleh Nabi SAW. Ada hak ini dengan sayyid atau perempuan. Baik, disebut disyaratkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, salah satu kitab yang mensyaratkan kitab Al-Salih ini. Dia kata apa? Tahrimu wasfil munafiki bi awsafil ihtiram wa taqdir, wa in wasafu bidzalik yastad'i ghadab Allah 'azza wa jalla, li'annahu ta'zim li'adubihi al-kharij 'an ta'atihi al-mustahiq lil-ihan wa tahdir. Haram kita menggelarkan orang-orang munafik. Kita tak baca lagi pun matan ini. Kita tak baca syarah lagi. Haram. Sebelum itu kita baca dulu nas ataupun matan hadis ini. An Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu lil munafiqi sayyidun fa innahu in yakun sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Daripada Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, jangan kamu katakan bagi orang yang
maka sesungguhnya jika dia itu memang itu berbakat ini ataupun berkedudukan tinggi, faqad askhattum, kamu telah membuangkan Tuhan kamu sungguh murka. Riwayat Abu Daud dengan sanad. Apabila imam-imam hadis yang mu'tabar menyebut dengan sanad yang sahih, maka hadis ini boleh kita katakan sebagai hadis yang tidak ada masalah yang sahih. Walaupun dia kata hadis yang sahih, kata sanad yang sahih. Apabila beliau tidak menyebutkan illah penyakit pada matan pada hadis ini. Baik. Haram menghormati, menghargai orang munafik. Kenapa? Dia adalah musuh Allah Subhanahu. Al-mustahiqi li'ihanati wa tahqir, sepatutnya dia yang berhak terhadap dan berhak penghinaan terhadap itu. Yurhaq bil munafiqin al-fasiq wal kafir wal musyrik wal mulhid wal mubtadi' wal mukhalif li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dalam golongan orang munafik ini yang dilarang kita sebut sayyid ini ialah orang fasik, orang kafir, musyrik, yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulhid, etis tidak bertuhan, mubtadi' yang kaki bid'ah, bau bid'ah, yang melanggar kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita tuan-tuankan dilarang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yastahiqqu al-ihtiram wa taqdir illa man tawadda'a lillahi ta'ala bi ta'ati wa iltazama hudahu. Tidak berhak untuk mendapat penghormatan, penghargaan itu melainkan ialah orang yang tawadhu mengenal diri taat pada Allah Subhanahu taala. Ini saja orang yang boleh kita hormat. Benar. Kita orang mukmin ini mulia. Kalau kita boleh hormat orang jahat, okay. Ini asas dan prinsip. Kita kena bangga kita punya orang Islam. Kita kena rasa kita ini mulia. Kita mulia kerana Islam. Kerana kita taat pada Allah Subhanahu taala. Kalau kita lambat mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jadilah sebina-bina lebih bina lagi daripada binatang. Bahkan awal bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Lembu lembu tuan-tuan, dia tak masuk neraka. Yang masuk neraka ni siapa? Lebih bina. Dan Allah munafik, innal munafiqina fi terdiri asfal minal ma'am duduk di luar belakang. Iblis pun tak duduk di luar belakang. Iblis pun tak duduk di luar belakang. Duduk tingkat-tingkat tinggi sikit. Artinya tak apa-apa panas. Yang munafik dia duduk di luar belakang. Baik. Allah Ba'u karah disab di khumna. Bab makruh kita mencela, mengeji demam. Demam. Ayat selalu suruh kita demam itu bukan demam. Kita nak keluar rumpu makan bulan. Ayat, bila mengumpang ke dalam kata ini, kan masa sebenarnya dia habis rumah rumpu. Sakit seluruh badan. Boleh nak keluar, boleh nak keluar. Demam campak keluar. Mengampak ke dulu. Aduh, cici dah campak rasanya. Mengampak. Boleh nak bangun. Dia buat macam itu. Orang tua kata dia melalui bawah pukul mana lah, dia melalui bawah ampayan lah, macam-macam kebur. Baik. Demam. Dan yang kecil dilarang oleh Nabi SAW, yang kita cuba demam itu. Ini berdasarkan kepada apa? Kepada hadis Anjabir bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW dakhala dakhala ala ummi as-sa'imi aw ummi al-musayyib faqala ma laki ya ummi as-sa'im aw ya ummi al-musayyib tuzafsifin qalat al-humna la barakallahu fiha. Dari Ibn Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah ummi as-sa'im ataupun Ummi Musayyab ini
mungkin syak dan berawi namanya Sa'id ataupun namanya Musayyab. Itulah bukan Sa'id atau Musayyab. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Umus Sa'id ataupun Umus Musayyab. Kata, kenapa dia tengok Umus Sa'id ataupun Umus Musayyab? Tengok pun letak. Tak. Qalat, maka dia jawab oleh Umus Musayyab ataupun Umus Musayyab ataupun Umus Sa'id ini. Dia kata, demam. Semoga Allah SWT tidak memberkati. Dia doa gitu pada jemaah. Dia tak ada sebut macam kita jemaah. Tak ada gitu. Dia doa adalah barakallahu fiha. Moga Allah tak dekat pada dia. Imam faqala Nabi SAW bersabda kepada Ummu Sa'id atau saya, la tasubbil hunna. Jangan kamu mencerca imam itu, kata Nabi SAW. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Karena sesungguhnya demam itu dia menghilangkan kesalahan ataupun dosa-dosa anak Adam, manusia. Ya. Dosa-dosa sini disyarahkan oleh para ulama ialah dosa-dosa kecil yang bersangkut paut dengan pemahaman Allah. Dosa besar kita kena bertaubat syaratnya. Ya. Dosa dengan manusia kita kena minta maaf dengan manusia. Yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yudhibul kiru khabathan hadid. Seperti relau ini orang nak buat atau pedang atau palang. Dia ada alat dia tumpang. Dulu dia tumpang dengan kaki, dia sembuh. Naik api kemudian dia panggil apa sih? Yang penting tuan-tuan berharap nak buat palang ke apa ke, bila dia sebuah tu dia keluar karat-karat besi, kotoran besi tu dia keluar. Ini panggil khabath al-hadid. Apa itu orang dari ketua kanan. Itu lah dia harap. Awak harap panggil kir. Jadi bertumpang misalnya dia punya bunga api kotoran atau besi. Itu kita nanti kalau kita berkawan dengan luka besi, kita akan dapat bau asap ataupun bunga-bunga api kena kawan kita dikirkan. Terus saya bawa dengan dia, dia tengok buat pedang, dia tengok parah. Kena kalau kita berkawan dengan luka api, tak bau api, kadang-kadang dia ambil cari kita. Kami rasa mahal dia bau besar. Ataupun kita duduk dari dari bau api, kan kawan. Itulah. Ha, macam tu lah. Bila dia pang tu berterbangan, mengambil kotoran-kotoran dari besi. Jadi panas ataupun demam ini macam tu, menghilangkan dosa-dosa manusia. Jadi sebenarnya dah Allah SWT lah kita demam. Jadi kalau kita tutup demam, kita cela demam, maka seolah-olah kita cela Allah SWT. Itu dia rahsianya. Jadi rekod yang Allah bagi ini itu adalah penghapusan dosa dan peningkatan darjat. Kalau kita ni bukan dosa, peningkatan darjat. Tidak berlaku. Kalau walaupun satu tusukan guling itu adalah kebaikan kepada orang mukmin. Walaupun satu tusukan itu kena duit semalu. Itu adalah penghapusan dosa. Ada hikmahnya. Jadi kalau demam ini mungkin tiga hari Allah SWT basuh kita benar. Jadinya kalau orang tanya nanti telefon, sihat kan? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Jawab itu. Dengan alhamdulillah besar, sihat pula. Kita demam. Jadi bohong pula lah. Jadi jawab, alhamdulillah ya ala kulli hal. Pujian kepada Allah SWT dalam semua perkara, dalam semua hal. Allah SWT ini dia Tuhan, dia Maha Agung, dia Maha Mulia, dia Maha Berkuasa, dia Maha Berkendak. Dia boleh buat apa saja yang dia suka, orang lain tak boleh pertikai. La yus'alu amma
wahum yus'alun. Dia tidak ditanya apa yang dia buat. Kita ni hak ditanya. Mereka itu akan ditanya apa yang mereka buat. Dia tak ditanya. Dia nak bagi sakit ke, dia nak bagi apa ke, ikut dia. Kekuatan bila dia bagi kita sihat, kita puji alhamdulillah, puji. Bagi dia, kita dia bagi kita, dia uji kita sikit dengan sakit, kita kutuk dia pula. Ah, ni kalau kutuk imam ni macam kutuk dia lah. Tak sedar, tak sedar hakikatnya imam itu Allah kutuk dia lagi. Jadi kena puji Allah SWT ni dalam malaik, dalam nikmat ataupun balik dia berhak dipuji. Tak punya. Banyak kuasa. Masih sekarang dulu, baru 4 hari. Nah, itu tuan. Jadi, kalau demam tu, alhamdulillah, ya Allah melihat. Ya. Nabi SAW sebut demam ini daripada fahi, fahi jahannam, daripada hendaklah kamu padam dengan air sejuk ya. Itu yang kita sini mengatakan jelur dengan daun betak di bawah betak kuala kepada mandi dulu saya ingat untuk keluar di kampung saya lalang mandi ke dalam mandi ya semua masalah-masalah suruh sejukkan dengan air kerana dia tapi air terapi dengan demam. Baik itu kita jemput, kita letak air. Macam Nabi SAW dalam negara saya, kita sebut dahar, fahimah dahar. At-tah, wad-dahar.